HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, diberikannya kita kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah, khususnya pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat yang ke-89 Al-Fajr, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah taala berfirman, wal fajr walayalin ashr, wal fajr demi waktu subuh, walayalin ashr demi malam yang 10. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan wal fajr demi waktu subuh adalah waktu subuh pada tanggal 10 Zulhijjah, sebelum kita berangkat ke tanah lapang. Itulah yang dimaksud dengan wal fajr. Lalu dilanjutkan oleh Allah di ayat yang keduanya, walayalin ashr demi malam yang 10. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan demi malam yang 10 ada di tiga waktu. Tiga waktu dari 10 hari. Waktu yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Waktu yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana kita sekarang berada di dalamnya. Dan waktu yang ketiga adalah 10 hari yang pertama bulan Muharram. Maka di antara tiga waktu ini, 10, 10, 10,
10 yang akhir Ramadan, 10 yang awal Zulhijjah, 10 yang awal Muharram. Maka yang paling ditekankan oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi adalah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Mengapa bukan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan? Padahal 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Katanya Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Benar. Tetapi kan turunnya cuma sekali, Bapak Ibu sekalian. Dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan tidak tiap malam turun Lailatul Qadar. Tidak, cuma sekali semalam saja, dan itu pun rahasia Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, paginya, siangnya, malamnya, 24 jam kali 10 hari, amalannya agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'dama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Artinya, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada amalan yang paling besar ganjarannya di sisi Allah daripada amal kebajikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah di mana kita sedang berada di dalamnya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan dari 1 Zulhijjah sampai nanti 10 Zulhijjah dan hari tasyriknya, mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu mari kita optimalkan ibadah kita pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Salah satunya adalah dengan memperbanyak takbir. Takbir di bulan Zulhijjah itu berbeda dengan takbir di bulan Ramadan atau Syawal. Takbiran Idul Adha berbeda dengan takbiran Idul Fitri. Kalau takbiran Idul Adha itu ada dua, ada takbir yang namanya takbir mutlaqah, takbiran yang tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun kita berada, maka kita ucapkan takbir. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, hari tasrik terakhir, dimanapun dan kapanpun. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sengaja pergi ke pasar-pasar bukan untuk berbelanja, tetapi ingin mendengung-dengungkan takbir supaya mereka yang ada di pasar, mereka tahu kalau ini adalah waktunya takbir mutlaqah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Lagi berkendara, ibu-ibu lagi masak, di jalan-jalan, mulai tanggal 1 kemarin sampai nanti tasrik, itu takbir mutlaqah. Adapun kalau takbir yang kedua, takbir muqayyadah, yaitu takbiran yang mengenal waktu dan tempat, terikat dengan waktu dan tempat. Kapan itu? Mulai tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh sampai hari tasrik terakhir tanggal 13. Loh, terikatnya dengan apa? Dibaca setiap selesai sholat fardu.
Jadi mulai tanggal 9 nanti, setelah subuh, setelah duhur, setelah asar, terus sampai tanggal 13 Zulhijjah, itu takbiran, bukan berzikir. Takbiran, takbir yang didulukan, baru zikir. Adapun kata para alim ulama dalam hal ini adalah, memang benar kita berzikir sampai sebatas Allahumma antas salam, setelah itu takbir. Jadi teknisnya contohnya kayak begini. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, sampai walillahil hamd berapa kali semampunya. Setelah itu lanjutkan zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, dan seterusnya, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta, dan seterusnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan seterusnya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Selesai. Itulah zikir yang Nabi ajarkan. Setiap selesai sholat, hanya saja kalau bulan Zulhijjah, ketambahan tadi, takbiran. Dan itu dibaca tiap selesai sholat. Tapi kalau yang sekarang ini, takbir mutlaqah, itu tidak setiap selesai sholat. Dimanapun, kapanpun, panjenengan, terus takbir. Terus. Mestinya begitu, mestinya. Ya. Dan laki-laki dikeraskan, wanita tidak dikeraskan. Kenapa? Karena suara wanita ini bagian daripada aurat, menimbulkan fitnah. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima, diberikan kemudahan oleh Allah dalam beribadah dan sampai ke tanah air dalam keadaan selamat, menyandang predikat hajjan mabrura, haji yang mabrur, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi saudara-saudara kita yang dipulangkan oleh Arab Saudi karena dokumennya bermasalah, ya kan ada 40 orang lebih yang dipulangkan, maka mudah-mudahan itu dijadikan pelajaran dan hikmah untuk kedepannya harus cermat memilih travel atau KBIH. Dan mudah-mudahan juga diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Bagi jamaah haji kita yang ratusan orang terdampar di Jakarta, gak bisa berangkat karena travelnya nakal membawa lari uang jamaah, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah dan hartanya diganti oleh Allah dengan yang lebih barokah. Karena mereka telah dizolimi. Bagi kita yang tahun ini belum menunaikan haji, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah di masa-masa yang akan datang untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan yang pertama ba'da maghrib di Masjid Al-Hidayah, materinya adalah ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan yang nomor 7. Masih babnya bab akidah. Kalau bulan yang lalu loh ya, babnya bab akidah, larangannya nomor 7. Apa itu yang nomor 7? Bulan kemarin, larangan berpikir tentang zat Allah, memikirkan tentang zat Allah. Ini sudah tuntas kita bahas. Malam hari ini semestinya Bapak Ibu, kita melanjutkan yang nomor 8. Kalau saya lihat di daftar isi, larangan bab akidah yang nomor 8 itu adalah praktek perdukunan, mendatanginya, dan membenarkan ucapan dukun. Nah itu larangannya itu, semestinya.
Namun karena sesaat lagi kita akan bertepatan dengan kurban, maka malam hari ini larangannya yaitu kami kaitkan dengan larangan seputar kurban. Jadi untuk bab akidah, bab tauhid kita lanjutkan insya Allah bulan depan. Yang nomor 8, praktek perdukunan. Adapun malam hari ini larangan seputar kurban, seputar ibadah kurban. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat larangan seputar kurban itu ada 28 poin Bapak ibu. Banyak larangannya seputar kurban. Makanya ini mohon diperhatikan, apalagi bagi panitia kurban atau takmir-takmir masjid yang akan menyelenggarakan penyembelian hewan kurban Idul Adha. Ada 28 larangan seputar kurban. Saya tidak memperpanjang mukaddimah, langsung saja masuk materi inti. Saya minta tolong ya disiapkan kitabnya yang ada di sana, Ibnu Majah jilid 3. Disiapin Ibnu Majah jilid 3. Oh, ada di situ. Ada kan? Ijo itu. Ya. Terus Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nah, di situ aja. Biar Pak Didi yang baca ya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Lalu kemudian Tirmidzi jilid 2, Sunan Tirmidzi jilid 2. Dan Abu Dawud jilid 2. Sunan Abu Dawud jilid 2. Baik, kita akan baca ya, Sahih Muslimnya sudah ada di situ ya. Baik, kita lihat larangan yang pertama Bapak Ibu dari seputar kurban. Yang pertama adalah larangannya tidak berkurban padahal mampu. Nggak boleh, mampu tapi nggak mau kurban, mampu tapi tidak berkurban, ini dilarang, nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Ancamannya keras Bapak Ibu. Dia mampu tapi tidak berkurban. Ustadz, kategori mampu itu tiap orang relatif loh. Tidak semua orang itu mampu menurut panjenengan, mampu menurut saya. Belum tentu. Terus ukuran mampu itu apa? Kata para alim ulama, yang dimaksud ukuran mampu di sini adalah ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah, dia memiliki kelebihan harta yang cukup ia gunakan untuk membeli seekor hewan kurban atau patungan untuk membeli seekor hewan kurban. Entah itu seekor kambing atau patungan untuk seekor sapi. Di saat 1 Zulhijjah, dia punya harta itu, harta berlebih. Lah itu berarti mampu itu. Mampu. Ya. Maka kalau itu tidak ia lakukan, mari kita dengarkan ancamannya. Buka Ibnu Majah nomor hadisnya jilid 3 2549. Ibnu Majah 2549 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yakrabanna musallana. Silakan. 2549. Saya artikan ya, biar cepat ya. Man kana lahu sa'atun, barang siapa memiliki keluasan rizki, walam yudahi, tetapi dia tidak berkurban, fala yakrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. 2549 dari Abu Hurairah. Naam, dari Abu Hurairah. Kita lanjutkan yaitu Bapak Ibu yang nomor 2. Jadi ini larangan yang pertama, mampu tapi tidak berkurban. Loh, berarti kalau begitu kurban itu hukumnya wajib. Wajib Bapak Ibu, wajib bagi yang mampu. Mana dalilnya kalau wajib? Saya yakin panjenengan pasti hafal ayatnya.
Karena ayat ini, surat ini favorit panjenengan, surat Al-Kautsar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti perintah. Sedangkan hukum asal perintah itu wajib, Bapak Ibu. Berarti ini menunjukkan kurban ini hukumnya wajib. Makanya sampai dikaitkan dengan sholat. Sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Orang itu sekalipun kurbannya banyak, sapi sekian ekor, kambingnya sekian ekor, ternyata dia tidak sholat, maka kurbannya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Orang itu rajin sholat, punya harta, punya kelebihan rizki, tetapi tidak berkurban. Lihat tadi ancamannya, kata Nabi, jangan dekati tempat sholat kami. Ojo melo sholat id, ojo. Minggir, gak usah ikut sholat id. Tadi itu loh. Ya. Anda baru ngeh rupanya ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Fala yakrobanna musallana. Maka jangan dekati tempat sholat kami. Gak usah sholat sama kami. Minggir. Punya kelebihan rezeki tapi tidak berkurban. Ancamannya keras. Bapak Ibu, Nabi di Madinah 10 tahun. Mekah kan 13 tahun. Selama 10 tahun di Madinah, Nabi tidak pernah tidak berkurban. Setiap tahun kurban. Andai kata kurban itu tidak wajib, maka mesti salah satu ditinggalkan oleh Nabi. Kayak tahajud. Tahajud kan hukumnya tidak wajib. Makanya terkadang Nabi tidak mengerjakannya. Nabi tidak mengerjakan sholat malam. Terkadang. Karena apa? Karena khawatir nanti memberatkan umatnya dan nanti hukumnya menjadi wajib. Begitu. Makanya Nabi SAW, beliau ketika sholat malam itu terkadang tidak mengerjakannya. Tetapi kalau kurban, Nabi gak pernah tidak kurban. Selalu kurban tiap tahun. 10 tahun. Loh Ustadz, Nabi itu setiap tahun kurban. Iya, tiap tahun kurban. Memangnya haji itu Ustadz disyariatkan itu tahun keberapa? Tahun kedua. Haji itu tahun kedua Hijriah, Bapak Ibu. Lah terus Nabi itu hajinya berapa kali seumur hidup? Sekali, tahun ke-10. Loh, berarti tahun kedua disyariatkan, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, itu Nabi tidak haji. Enggak. Loh kenapa? Karena dilarang orang kafir masuk Mekah. Loh Nabi kalau tidak haji, tapi tetap puasa Arafah. Tetap, meskipun tidak wukuf, tetap. Ayuh kon, kene kon. Berarti puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan wukuf. Wukuf tempat. Puasa Arafah itu kaitannya sama waktu. Buktinya Nabi ndak wukuf tetap puasa Arafah. Lah pandemi kemarin ada haji kira-kira? Enggak ada. Tapi tetap puasa Arafah ya? Tetap. Sadar ya. Pasakno, Bu. Berarti kalau begitu puasa Arafah ndak ada kaitannya sama jamaah haji wukuf di Arafah. Enggak ada kaitannya. Ini murni kaitannya adalah waktu tanggal 9 Zulhijjah. Pemerintah kita menetapkan 9 Zulhijjahnya hari Sabtu. Selesai. Ikuti aja keputusan ulil amri. Masjid ini tanggal berapa? 9. Kapan hari rayanya di sini? Sabtu. Oh, Sabtu. Hari rayanya Sabtu. Baik, kita hargai. Ya, mau hari raya Ahad, mau hari raya Sabtu, ya kita hargai. Semua punya dalil, semua punya dasar. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama, tidak berkurban padahal mampu. Yang kedua adalah melafadzkan niat. Nah, ini larangan ini. Melafadzkan niat khusus ketika akan berkurban. Contohnya, ini yang enggak boleh. Nawaitu al-udhiyata bisyatin lillahi ta'ala. Aku berniat untuk berkurban dengan seekor kambing atau domba lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Ini dilarang Bapak Ibu. Tidak ada niat-niat tertentu. Enggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama panjenengan itu punya keinginan untuk menyembelih hewan X sebagai kurban. Aku kok tahu niki kepingin kurban. Insya Allah
tak lihat kalau lihat tabungan saya, kemampuan saya, insya Allah aku tahu niki kurban. Itu sudah niat, sudah tercatat niat Bapak Ibu sekalian. Apalagi ketika panjenengan mentransfer sejumlah uang ke panitia kurban. Pak, patungan sapi berapa? Sekian juta. Baik, tak transfer ya. Iya, atau saya bayar tunai. Itu sudah niat Bapak Ibu, sudah dianggap niat. Jadi enggak perlu lafaz-lafaz tertentu, enggak perlu. Ya. Oleh karena itu maka dalam hal ini adalah larangan yang kedua. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkannya. Nomor tiga, memotong rambut dan kuku sebelum hewan kurbannya disembelih. Oh iya. Jadi tidak boleh, ini dilarang ini. Memotong rambut, potong kuku sebelum hewan kurbannya disembelih. Jadi bolehnya kita potong rambut, kita boleh potong kuku setelah hewan kurban kita disembelih, Bapak Ibu sekalian. Rambut apa ini Ustadz? Semua rambut yang tumbuh di tubuh kita. Termasuk bulu hidung, mohon maaf ya, termasuk telinga yang anu ini ya, termasuk yaitu ya semuanya, kumis dan yang lainnya Bapak Ibu, gak boleh dipotong sampai nanti yaitu hewan kurbannya disembelih. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 1918. Setelah itu jangan ditutup, nomornya berdekatan ya. 1918 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Silakan. 1918. Ya, 1918. Sahih Muslim. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, apabila kamu melihat bulan Zulhijjah telah terbit. Apabila kamu melihat Zulhijjah itu terbit tanggal 1, lanjut. Dan kamu bermaksud hendak menyembelih kurban. Dan kamu bermaksud menyembelih kurban, maka. Maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku. Terus. Hingga selesai menyembelih. Hingga selesai melakukan penyembelihan. Ustadz, yang gak boleh potong rambut, potong kuku siapa? Orang yang mengeluarkan uang untuk membeli hewan tersebut. Misalnya suami mengeluarkan hartanya untuk membeli hewan tersebut, ya suami saja. Sekalipun diniatkan kurban itu untuk istrinya dan anak-anaknya, istrinya boleh potong rambut, potong kuku, anak-anaknya. Karena yang tidak boleh ini yang mengeluarkan harta saja untuk membeli hewan tersebut. Nih ya, yang ikut patungan atau membeli hewan tersebut. Ada yang tanya, apa sih Ustadz hikmahnya? Kenapa sih mulai 1 Zulhijjah mereka yang mau kurban itu tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku? Itu manfaatnya kenapa? Apa manfaatnya itu apa? Baik Bapak Ibu, saya bacakan fatwanya ulama Syafi'iyah. Naam, menurut ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat, termasuk salah satu ulama Syafi'iyah itu penulis kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu madhabnya Syafi'i, Imam An-Nawawi. Baik, menurut ulama Syafi'iyah adalah agar rambut dan kuku tetap ada hingga kurban itu disembelih. Kenapa? Supaya semakin banyak dari anggota tubuh kita yang terbebas dari api neraka. Makanya jangan dipotong dulu sampai nunggu hewan kurban. Begitu hewan kurbannya disembelih, silakan cukur. Entah itu cukur kumis, entah potong kuku atau apa. Karena dengan membiarkan itu, semoga apa ini, supaya semakin banyak setiap helai rambut yang ada di tubuh kita ini yaitu terbebas dari api neraka. Seperti itu. Lalu kemudian kita potong. Wallahu a'lam wa bissawab. Ini yang nomor tiga. Nomor empat, menyembelih hewan kurban di luar waktu yang telah disyariatkan. Oh iya, enggak boleh menyembelih hewan kurban di luar waktu yang disyariatkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, menyembelih hewan kurban itu waktunya cuma 4 hari Bapak Ibu. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah setelah sholat id dan terakhirnya 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Lah ini tidak, menyembelihnya itu tanggal misalnya 14. Ya enggak benar, enggak boleh. Kemarin ada jamaah tanya kepada saya, Ustadz,
saya itu Ustadz sudah nitip kambing ke masjid salah satu ormas. Yang ternyata masjid itu hari rayanya hari Sabtu. Ya kayak Al-Hidayah gini lah. Sabtu. Sedangkan saya Ustadz, riyoyoe dino ahad saya ini. Terus kurban saya itu sah Ustadz? Nggak sah. Nggak sah. Karena Anda, hewan kurban Anda dipotong sebelum Anda sholat. Jadi itu daging biasa. Lah solusinya, cuma dua solusinya. Takmir kongon nempui. Suruh nomboi. Kalau sudah urunan 7 orang sapi, ya, yang 2 mundur karena hari raya ahad. Maka yang 5 ini suruh nomboi. Atau takmir, ngeluarkan uang. Atau solusi, win-win solution. Sama-sama enaknya, dipotongnya hari Senin. Enak sudah. Sama-sama sholat sudah. Sing tanggal 9 hari Sabtu sudah sholat, yang hari ahad riyoyo, wis sholat. Enak. Sebab kalau tidak, sebuah kedoliman. Kembalikan uang jamaah. Ya, harus ditanya, kan dia dinobon hari raya hari ahad, maka dia belum kurban, dianggap daging biasa. Karena dia belum sholat soalnya. Ya. Lah terus kalau gini Ustaz, wis tak siasati, loh disiasati. Disiasati ya wis Ustaz. Saya ini berkeyakinan yang benar itu ahad, tapi saya tetap ikutnya itu ikut Sabtu. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, Anda mensiasati apa yang telah Allah tetapkan. Pilih salah satu. Anda mau hari raya Sabtu atau hari Ahad. Sudah itu aja. Kalau hari raya Ahad, konsekuensinya tadi takmir demikian. Kalau hari raya Sabtu, selesai perkara. Ya, baik. Jadi mereka yang urunan harus ditanya. Ya, kasihan kalau hari raya mereka Ahad, itu daging biasa, bukan daging kurban jatuh-jatuhnya. Ya, baik. Maka mana dalilnya? Menyembelih kurban di luar waktu yang telah disyariatkan. Dalilnya ayat dibuka Sahih Muslim nomor 1108. 1108. 1108. Ya silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Silakan. Muslim 1108. Dari Nubaisyah. Muslim 1108. Dari Nubaisyah Al-Huzali radhiyallahu an, ia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari-hari makan minum. Nah, hari-hari makan dan minum, maka enggak boleh dalam hal ini berpuasa. Jadi kurban itu yaitu tadi 10, 11, 12, 13. Di luar itu tidak diperbolehkan. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Nomor 5. Patungan untuk kurban seekor sapi. Ini larangan yang nomor 5 ini. Patungan untuk kurban seekor sapi atau onta dengan niat yang berbeda-beda. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Artinya niat yang berbeda-beda itu adalah niatnya bukan untuk ibadah kepada Allah. Ini enggak boleh. Tapi kalau semuanya yang patungan itu niatnya itu karena Allah, untuk Allah, maka ini boleh. Contoh-contoh begini, contoh. 7 orang beli seekor sapi. Ternyata dari 7 orang ini ada 1 orang sumbangannya orang Nasrani, non-muslim. Kan ada orang non-muslim itu tiba-tiba aku tak melok kurban. Ya, aku ikut nyumbang. Berapa 1 ekor? Berapa kalau patungan? Sekian juta. Ya wis ini. 6 orang Islam, satunya non muslim. Maka enggak sah kurban ini. Karena apa? Karena kurbannya orang kafir tidak diterima oleh Allah. Semua kebaikannya orang kafir tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak diterima. Enggak diterima. Dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kalau misalnya Ustaz, 7 orang ini beda-beda tapi ibadah semua. 7 orang urunan. Orang pertama niatnya untuk akikah. Orang yang kedua niatnya untuk kurban. Orang yang ketiga niatannya untuk bayar kafarat, yaitu ibadah haji. Misalnya haji tamattu kan bayar hadyu. Loh ini. Orang yang nomor 4 niatnya itu karena dia itu ngadakan walimah, pingin syukuran, urunan. Sudah ikut patungan, jadi dia supaya dapat sepertiganya daging itu. Loh,
ini beda-beda ini niatnya. Ada yang akikah, ada macam-macam. Ini semua kan ibadah. Akikah kan ibadah. Maka ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang akikah tadi, akikahnya tidak sah. Akikahnya tok yang tidak sah. Tapi kurban satu ekor sapi itu sah. Sah. Yang akikahnya, karena akikah itu hewan kambing. Hewan kambing tidak boleh diganti dengan hewan apapun. Sekalipun dia orang kaya mampu membeli seekor sapi, laki-laki dua ekor sapi misalnya sembelih, karena orang kaya ini tetap tidak sah. Karena untuk anak laki-laki, bayi laki-laki dua ekor kambing, bayi perempuan satu ekor kambing, jangan diganti hewannya menjadi sapi sekalipun dia mampu untuk membeli. Nah, jadi akikonya yang tidak sah, tapi kurbannya itu satu ekor sapi sah. Bisa dipahami sampai di sini ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 22 Al-Hajj. Al-Hajj ayat 28. Ada Quran. Iya. Ayatnya adalah ayat yang ke-37. Surat Al-Hajj ayat 37. Silakan Ustaz, dibaca Ustaz. Dibaca ayatnya lalu kemudian terjemahannya Ustaz. Ya, tidak semua, hanya awal-awal aja. Silakan. Allah Ta'ala berfirman Al-Hajj ayat 37. Tafadhal. Stop, sampai situ. Baca terjemahannya. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Daging hewan kurban dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai itu apa, Ustaz? Lanjut. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah, lah kalau yang urunan itu orang non-muslim, apakah dia disebut orang bertakwa? Tentunya tidak. Makanya kurbannya tidak sah. Nih ya. Jadi ini Ustadz, kalau misalnya ada orang Kristen non muslim, dia itu ikut urunan, kita terima atau tidak? Maka jawabannya boleh diterima, tetapi ada syarat. Tidak ada tendensi, yaitu untuk berbalas budi. Artinya ketika hari raya mereka, kita dituntut untuk memberikan hadiah. Selama tidak ada tendensi itu, gak apa-apa diterima. Sebab Nabi juga menerima pemberian raja-raja kafir. Pemberian raja-raja kafir seperti keledai, ya mohon maaf, bighol, itu diberi Nabi hadiah, raja kafir itu diterima sama Nabi. Padahal orang kafir Yahudi Nasrani, bapak ibu tahu kan, makan riba biar cari rezekinya, tidak peduli halal, tidak peduli haram, yang penting dapat. Tapi diterima oleh Nabi. Yang penting yang diberikan itu jenis hewan halal, ya, artinya jenis hewan yang bukan jenis hewan yang najis. Nah itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yaitu sekarang yang ke berapa? 6. Ya. Ikut urunan kurban tapi tidak sholat. Ini larangan nomor 6. Ikut urunan kurban tapi tidak sholat. Ya. Kurban tapi tidak sholat. Maka kurbannya tidak akan diterima. Dalilnya di mana? Surat At-Taubah 54. Surat nomor 9 ayat 54. Jadi meskipun dia kurban, tapi kalau tidak sholat, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti dibaca sendiri ya, At-Taubah 54. Lanjut sekarang. Sebab orang tidak sholat ini pak, bu, kalau dia tahu sholat itu hukumnya wajib, nekat tidak sholat, kafir. Kafir, berarti sengaja dia. Dia tahu kalau ditanya, sholat itu hukumnya apa mas? Wajib. Rukun Islam tidak? Rukun Islam. Lah terus kenapa kau tidak sholat? Malas susah tenang. Kafir. Islam menghukumi keluar dari Islam orang, karena dia tahu hukumnya wajib. Kecuali kalau ada seseorang, ya Allah Ustaz, saya dulu itu gak ngerti Ustaz, saya dulu sama orang tua saya disekolahkan sekolah Kristen Ustaz, mulai SMP itu sekolah Kristen, SMA sekolah Kristen, jadi saya itu gak ngerti agama yang sebenarnya, baru sadar itu ya masa tua saya ini, kalau ini gak boleh, ini boleh, terus ya apa Ustaz, lama saya gak sholat ini. Lah kalau kayak begini gak perlu dikodok, cukup taubat. Taubatan nasuha, dan diisi sisa hidupnya yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk nutupi fardunya yang banyak hilang tersebut.
Seperti itu. Karena sudah terlalu banyak yang dia tinggalkan. Lah karena dia enggak tahu hukumnya. Didikan orang tuanya bukan didikan ajaran agama yang benar, ya. Baik karena mengejar duniawi, ya. Seperti itu, agama tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 7, ya. Kita lanjutkan dikit, setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya. Yang ketujuh, berkurban dengan jenis hewan yang tidak disyariatkan. Berkurban dengan jenis hewan yang tidak disyariatkan. Insya Allah Ustaz, tahun ini saya kurban. Iya Pak, kurban apa Pak? Insya Allah kelinci Ustaz. Ya gak bisa. Gak bisa ya. Tahun ini saya insya Allah kurban Ustaz, kurban perasaan. Ya gak bisa. Ya, yang namanya hewan kurban yang disyariatkan itu ya cuman tiga. Yang pertama adalah onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Atau yang satu spesies. Ustaz, di tempat kami, desa kami tidak ada sapi, adanya kerbau. Boleh, karena kerbau itu satu spesies. Ustaz, kambing Jawa tidak ada, adanya kibas atau domba. Boleh, boleh, satu spesies. Boleh. Kerbau boleh. Ya, seperti itu. Selama di daerah itu memang betul-betul tidak ada sapi, yang ada kerbau. Enggak apa-apa, boleh. Bapak Ibu sekalian, adapun kuda, kijang, rusa, ini tidak termasuk bagian bahimatul an'am, binatang peliharaan. Jadi yang dikurbankan ini adalah binatang peliharaan. Kuda meskipun mahal harganya, maka tidak masuk kategori binatang piaraan. Tidak masuk itu kuda. Yang masuk binatang piaraan di ternak itu adalah onta, sapi, kambing. Ya ini yang dikurbankan. Ya ini. Jenisnya ini aja. Baik. Jadi mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam Sahih Muslim. Ayo dibaca. Nomornya 1910. Kalau onta umur 5 tahun, kalau sapi umur 2 tahun, kalau kambing umur 1 tahun. Lanjut. Atau kata orang Jawa, ya giginya depan itu sudah poel, sudah tanggal, sudah poel. Ya. Lanjut, silakan baca dari Muslim 1910. Ya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, janganlah kamu sembelih hewan untuk kurban, melainkan hewan yang telah dewasa atau musina. Musina, terus. Jika itu sulit kamu peroleh, sembelihlah hewan yang berusia muda dari aswang atau domba. Domba, terus. Sudah. Selesai. Sudah ya. Jadi boleh kurang dari 1 tahun, boleh. Boleh kurang dari 1 tahun. Makanya kalau ada satu kasus menyembelih hewan betina, apa boleh? Boleh. Kalau memang sudah susah cari yang jantan, boleh betina. Kalau susah cari yang jantan. Ketika disembelih ternyata di dalam perutnya ada anaknya. Itu kalau anaknya itu mati, maka matinya anak ikut dengan matinya induk. Sehingga langsung dibongkar aja isi perutnya, langsung boleh. Yaitu dibagi-bagikan dagingnya. Anak ikut induk kalau mati. Tetapi kalau ketika induknya perutnya dibongkar, keluar anaknya masih hidup, maka tidak boleh dibongkar kecuali disembelih terlebih dahulu. Disembelih. Kalau yang tadi matinya sudah dalam perut itu apa ini? Ibunya. Betinanya ya, yaitu ibunya, maka dalam hal ini langsung aja dibongkar, dikuliti tanpa disembelih dulu karena dia mati bersama induk. Tapi kalau dia masih sempat hidup ya harus disembelih, bismillah Allahu akbar, baru dibongkar, dagingnya boleh dibagikan. Dan itu enak biasanya, cempe itu enak biasanya, iya itu ya, empuk dagingnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah empuk, insya Allah kita lanjutkan sesudah ini setelah kumandang adzan Isya. Baik, silakan dikumandangkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma Allah.
Ya, kita lanjutkan yang nomor berapa? 8. 8 ya. Hewan yang akan dikurbankan cacat kaki, mata, berpenyakit, dan kurus. Gak boleh ini. Gak boleh. Jadi hewan yang dikurbankan itu cacat kaki, mata, berpenyakit, dan kurus. Ya, apalagi muncul fitnah PMK ini, penyakit mulut dan kuku ini, luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai menyembelih hewan kurban yang berpenyakit, kurus, cacat kakinya, matanya, dan seterusnya. Mana dalilnya? Buka Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, nomornya 1497 dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Al-Barra bin Azib. Ya, nama orang terakhir. Ajam. Ya, silakan. 1497. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia telah menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Beliau bersabda. Silakan. Tidak boleh dijadikan kurban hewan yang pincang. Pincang, terus. Dan jelas kepincangannya. Lanjut. Hewan yang buta. Buta. Hewan yang buta sebelah dan jelas kebutaannya. Terus. Hewan yang sakit. Sakit. Dan jelas sakitnya. Terus. Serta hewan yang kurus tak berdaging. Kurus tak berdaging, jangan, jangan dijadikan kurban. Ya, berarti kalau begitu kebalikannya, yang afdol itu, yang afdol adalah yang gemuk, bertanduk, berwarna bagus, sempurna badannya, dan menyenangkan apabila dipandang. Mahal mesti ini. Ya, jadi orang lihat itu senang. Wah, istimewa ini. Nah, itu yang layak itu. Ya, itu yang layak. Bertanduk, warnanya bagus, sampai warna itu aja ditetapkan oleh Rasulullah. Kita dengarkan dulu dalilnya ini. Coba Tirmidzi 1496 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Baca Tirmidzi satu nomor dari yang tadi ya. 1496. Monggo dibaca nama orang terakhir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata. Iya. Rasulullah SAW pernah berkorban dengan seekor domba jantan. Domba jantan, satu. Yang bertanduk. Tanduk, terus. Dan kuat. Kuat, terus. Kedua tepi mulutnya hitam. Kedua tepi mulutnya itu hitam, terus. Dan kedua kakinya hitam. Kaki-kakinya itu hitam, terus. Serta di sekeliling kedua matanya hitam. Baik, di sekitar yaitu kepala hitam. Yang sisanya yang lain putih. Nah, itu pernah. Bahkan Nabi juga pernah bersabda dalam kitab silsilah hadis sahih. Insyaallah, enggak ada di sini ya. Nomor hadisnya 1861. Begini bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damu afra'a ahabbu ilallahi min dami saudawaini. Darah kurban kambing, darah kurban kambing berwarna keabu-abuan. Tuh, lebih disukai Allah daripada darah dua ekor kambing berwarna hitam. Kambing berwarna keabu-abuan itu bandingannya 1:2 dengan kambing yang warna hitam.
Makanya para alim ulama mengatakan yang pertama cari putih. Yang kedua adalah sedikit ada hitamnya di tubuhnya. Yang ketiga kecoklat-coklatan atau keabu-abuan ini. Baru terakhir kalau sudah enggak ada hitam. Sudah. Seperti itu. Warna saja yaitu dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-8. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau beli hewan kurban yang sempurna, kalau bisa ketika beli hewan kurban jangan bawa istri, Pak. Jangan. Ke tempat jual kambing tanya suaminya karena ngajak istrinya. Pak, yang besar itu berapa? Gagah besar. Gemuk. Wah, kalau itu super itu, Pak. Ya, saya lepas insyaallah 5,5 juta, 5,5 itu. Bilang sama istrinya. Ya apa, Mbak? 5,5. Warau ka iso 1,5 juta. Itu langsung kurus. Kurus, pincang lagi, pincang. Langsung minyak. Makanya enggak usah, Pak, perempuan kalau beli hewan kurban. Usah. Tapi bukan ibu-ibu yang ada di sini, bukan. Kalau ibu-ibu yang ada di sini sekarang, begitu suaminya berkata, "Mah, 5,5 juta, warau ka iso 7 juta." Ta. Itu yang di sini. Ibu-ibu yang ada di sini. Yang di sini, ya. Yang saya maksud itu enggak tahu di sana Tambarjo, enggak tahu gang mana, ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 9. Patungan 2 orang atau lebih untuk kurban seekor kambing atau lebih dari 7 orang untuk seekor sapi. Patungan lebih dari, ya, patungan 2 orang atau lebih untuk seekor kambing dan juga patungan lebih dari 7 orang untuk seekor sapi. Nggak boleh. Jadi maksudnya kalau kambing itu yang beli ya cukup 1 orang. Suami istri nggak boleh patungan. Pilih suaminya atau istrinya untuk seekor kambing. Itu. Kalau sapi ya maksimal 7 orang. Lah ini tidak. Tiap anak ditarii 50 ribuan. Ya, biasanya di sekolah-sekolah kan gitu ya. Lalu dibelikan seekor sapi oleh pihak sekolah. Ini namanya bukan kurban, bukan. Tetapi dagingnya daging sedekah, bukan daging kurban, ya. Untuk melatih siswa itu punya jiwa berkurban, jangan memakai cara seperti ini. Bisa kok dengan tabungan, bisa. Bapak Ibu sekalian, satu kelas isinya berapa misalnya? Satu kelas itu isinya misalnya anaknya itu 35, satu kelas. Berarti kalau 35 dibagi 7, sekelas itu bisa 5 ekor sapi. 5 ekor sapi. Caranya gimana? Tiap anak ditarget, tiap anak ditetapkan, yaitu untuk patungan sapi yaitu misalnya 3 juta. Maka tiap hari nabung. Ya berapa ada uang, berapa nabung. Nanti ketika akhir mendekati Idul Adha dibongkar tabungannya. Ternyata kalau 3 juta kali 7 kan 21. 21 ya, 21 juta. Ternyata total ya, dari setiap 7 orang anak ini ternyata yang mencukupi 21 juta 3 kelompok. Ya sudah, belikan aja yaitu 3 ekor sapi. Satu kelas 3 ekor sapi. Yang 2 kelompok tabungannya enggak mencukupi. Itu. Baik, Ustaz, boleh enggak 1 orang 1 ekor sapi kurang dari 7? Boleh. Enggak apa-apa. Karena dia mampu. Boleh. Yang enggak boleh lebih dari itu. Dalilnya Sahih Muslim 1254. Ayo dibaca 1254 dan 1255. Silakan. 1254. 1254 dan 1255. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, "Iya. Kami pergi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus, lalu beliau menyuruh kami bersekutu 7 orang untuk berkorban seekor unta atau seekor sapi. Bersekutu 7 orang. Nah, seperti itu. Kalau kambing 1 orang. Stop sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, adapun kalau masalah pahala boleh rame-rame, boleh. Jadi tolong dibedakan antara kongsi kepemilikan dengan kongsi dalam pahala.
Kalau kongsi dalam kepemilikan ada aturan mainnya, sapi 7 orang, kambing 1 orang kepemilikan. Tapi dalam pahala boleh 1 ekor kambing untuk sekeluarga. Ya Allah, ini adalah kurbanku, kurban keluargaku, istriku, anakku, mertuaku, ya, yang masih hidup maupun yang telah wafat, semuanya diniatkan. Enggak apa-apa, itu diniatkan pahala. Yang penting belinya enggak boleh keroyokan. 1 ekor kambing ya 1 orang. Faham sampai di sini ya? Jadi tolong dibedakan kepemilikan sama dalam hal kongsi pahala. Bersekutu patungan dalam pahala. Kalau pahala boleh banyak. Wong Nabi aja 1 ekor kibas, 1 ekor domba. Apa niatnya? Ya Allah, ini adalah kurbanku, kurban keluarga Muhammad, dan kurban umatku yang belum berkurban. Umatku yang belum berkurban. Umatnya Nabi ini miliaran, Bapak Ibu. Ya. Tapi jangan karena diniatkan begini, wis aku gak kurban, wis diniati ambek Nabi. Ya jangan. Ya. Seperti itu ya, tetap kurban kalau mampu. 10. Berkurban dengan harta zakat. Enggak boleh Bapak Ibu. Enggak boleh. Zakat-zakat, kurban-kurban. Misalnya panjenengan apa ini zakat hampir setahun, yaitu haul, nisabnya sudah memenuhi syarat, lalu diambil untuk kurban, jangan. Zakat-zakat yaitu kurban-kurban. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi enggak boleh berkurban dengan harta zakat, tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Yaitu yang nomor 11. 11 kan? Tadi kan 10 ya. Betul ya 11 ya? 11. 11. Upah tukang jagal diambilkan dari sebagian binatang kurban, walaupun sedikit. Enggak boleh. Yang tidak boleh ini maksudnya adalah sebagai ganti upah. Misalnya tukang jagalnya kita kasih tahu, "Pak, nanti bayaran sampean kepalanya sama kulitnya sampean nepek ae, Pak. Sampean ambil aja. Wis ini bayaran sampean." Enggak boleh itu. Enggak boleh. Jadi harus detail. Berapa 1 ekor sapi sampean menyembelih, sampai dikuliti, sampai dikeluarkan isi perut besarnya, sampai dipotong-potong dalam bentuk yaitu potongan besar. Saya minta itu. Kepala dibongkar, kaki misalnya, berapa? Misalnya 1 juta 1 ekor sapi. Baik, MOU tertulis, hitam di atas putih. Sudah, ini bayaran sampean. Ada 5 ekor sapi, 1 juta kali 5. Ini. Terus, sudah nerima kan 5 juta kan? Ini kulitnya sampean ambil. Enggak apa-apa, ini hadiah. Bukan sebagai ganti upah. Yang enggak boleh itu sebagai ganti upah. Nah, itu enggak boleh. Ini ya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Muslim nomornya 1252. Buka Muslim 1252. 1252 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silakan. Muslim 1252. Iya. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, "Iya. Aku disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus penyembelian hewan kurban." Loh, terus? Menyedekahkan daging dan kulitnya. Terus? Dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Teruskan. Tetapi dilarang beliau mengambilkan upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Gak boleh sebagai ganti upah untuk tukang jagalnya. Lanjut. Kata Ali, "Untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri." Makanya orang kalau nitipkan hewan kurban ke masjid, tolong jangan bebani masjid. Minta. Minta, "Loh Pak, sampean nitip kambing kan?" "Iya." "Ongkos tukang jagalnya Pak itu misalnya nih 200 ribu 200 Pak. Terus kambing panjenengan nginep di masjid saya, di hotel masjid saya. Itu 3 hari Pak. 3 hari, sampean ngirimnya sekarang 3 hari. Sehari itu untuk cari rumputnya sama yang ngerawat ini, takmirnya anak-anak ini 100 ribu. Ping telung dino 300, 500 ribu mana? Jangan bebani masjid. Anda nitip itu ya ngasih tukang jagalnya sama ongkos hotelnya. Nginepnya itu loh maksud saya. Itu. Kadang-kadang kasihan masjid ini. Lah ini kaitannya sama yang nomor berikutnya. Nomor berapa sekarang? 12. Nomor 12 tidak boleh, larangan nomor 12. 12 tidak boleh menggunakan kas masjid untuk menutupi biaya operasional kurban. Enggak boleh. Beli tas kreseknya, nyewa tendanya,
Terus kemudian apa itu beli apa lagi biasanya itu kebutuhan kurban itu biasanya keranjang, pisau, ya misalnya macam-macam lah itu diambilkan kas infak masjid, haram, nggak boleh. Nggak boleh orang jamaah masukkan uang ke kaleng infak masjid itu untuk operasional, termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, seperti itu aktivitas masjid. Sedangkan kalau kurban ini di luar daripada yaitu aktivitas masjid, nggak masuk ini. Lah terus uangnya diambilkan dari mana? Solusinya untuk panitia kurban, kekurangannya adalah diambilkan dengan iuran, dibuka donasi seperti donasi 17 Agustusan. Nah itu ya mestinya iuran panitia, ayo. Jangan diambilkan kas masjid. Kas masjid ini untuk taklim, untuk renovasi, itu bukan untuk kurban. Kurban ini di luar ini, Pak. Di luar. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada aturan main ini fatwa para ulama. Ini nomor 12. 13. 13. Nah, ini menolak sahibul kurban. Loh, bayangkan, menolak sahibul kurban yang punya kurban jika meminta jatah lebih dari hewan kurban. Kan ada, Pak, orang itu nitip hewan kurban, mintanya banyak. Aku nitip sapi yo, tapi aku hati ini tak jauh, ya. Terus apa itu paru, limpo, ya. Terus sampil, bumburi tak jauh, lulur tak jauh, terus ndas tak jauh. Itu banyak yang diminta sama dia. Maka takmir tidak boleh menolak, nggak boleh nolak. Ya sudah, itu. Tapi juga tidak boleh berlebihan. Sebab saya pernah dititipi orang seperti ini, ya. Masjid saya, Ustaz, saya titipi masjidnya Ustaz ya. Ini Ustaz, kambing Ustaz satu, ya. Terus sepertiganya saya kirim atau panjenengan ambil. Saya kirim Gojek atau diambil. Saya ambil Ustaz. Cuman Ustaz nanti saya jangan dikasih sampil Ustaz. Apa itu? Saya minta nanti Ustaz itu bagian tengahnya itu Ustaz tak minta. Kakinya itu kaki, bukan paha tak minta. Kepala tak minta. Terus kemudian jeroan itu Ustaz tak minta. Terus daging itu saya minta 3 kiloan itu tak bilang belende. Saya tanya, mana kambingnya? Cili kambingnya, astagfirullah. Makanya belende. Yo, tega banget kamu. Ya, seperti itu. Ini kan dari sensor panitia kayak begini. Kambingnya boleh guru. Iya, yang punya tegas. Panitia itu harus jahat. Panitia itu harus punya ketegasan. Kaisa, ini. Seperti itu. Loh, tidak ada yang nyumbang, tidak apa-apa. Karena apa? Dalam hal ini harus punya ketegasan. Tegas dalam hal ini menerapkan syariat. Silakan, kamu minta apa? Apa ada pesanan apa? Minta apa? Catat. Oh ini. Baik. Tapi kalau terlalu berlebihan, ya sudah, ya, ya suruh motong sendiri aja. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya pendistribusiannya yang benar itu sepertiga boleh diambil, sepertiga boleh diberikan fakir miskin, yang sepertiga boleh dihadiahkan. Lah hadiah ini macam-macam, bisa jadi. Hadiah ini maksudnya adalah untuk orang kafir boleh dikasih hewan kurban supaya dia tertarik. Termasuk hadiah di sini untuk makannya panitia. Boleh. Ini dari sepertiga ini hadiah. Yang tidak boleh itu begini, yang tidak boleh lagi. Panitia dapat jatah khusus. Fakir miskin sak kiloan, sak kilo itu daging sama tetelan, sama tulang. Untuk panitia 2 kilo. Maaf ya, maaf. Kurban itu tidak ada amil, tidak ada amil kurban. Yang ada itu amil zakat. Kurban itu tidak ada amil. Jangan mentang-mentang panitia kurban dapat jatah khusus. Ya sama rata, sama rasa. Semuanya dapat 1 kiloan, kamu dapat 1 kiloan. Seperti itu. Tidak ada khusus. Kecuali kalau ada panitianya yang ikut patungan. Dia dapat sepertiga. Beda. Paham sampai di sini ya. Iya, Pak, dia panitia, rong kiloan, telung kiloan, nono, rek. Masa sak kiloan, rek. Gak boleh. Sama. Belen dewe. Kalau di Al-Hidayah, berano, gimana? Ada jatah khusus? Ayo, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jujur, iya. Gak apa-apa, saya gak dipanggil lagi di sini, gak apa-apa. Ya. Nomor berapa sekarang? 13 ya? 14. 14 ya, udah ikut 14.
14 ya. Yang ke-14 dilarang menjual daging dan kulit binatang kurban, dilarang. Dijual dijadikan kas masjid operasional, enggak boleh. Masjid menjual kulit dimasukkan ke kas masjid, enggak boleh. Jadi masjid boleh menjual yang semuanya itu diberikan kepada fakir miskin. Seperti itu. Yang lebih enak lagi, lebih bagus lagi, misalnya satu ekor sapi kulitnya itu mau Anda berikan berapa? Berapa orang? Misalnya 10 orang. Sudah, panggil 10 orang fakir miskin. Sampean. Ayo, yang tak tunjuk. Sini semua. Sudah. Sapi ini nanti disembelih. Ini pengepulnya. Sampean jual sendiri sama itu, uangi sampean dum-dum di sampean bagi. Sudah. Masjid di luar itu sudah. Jangan dijual masuk kas masjid, jangan, enggak boleh. Semua hak pengkorban ini untuk fakir miskin, berikan. Gitu ya. Jadi jangan masuk ke kantong panitia, kadang-kadang ada tum-tum, ya, tum-tum. Kon beli piro mau? Anu iki, ya. Anu iki, ya. Ini dari hasil penjualan kulit, enggak boleh. Ini semua untuk fakir miskin, enggak amanah berarti masjidnya, ya. Semuanya untuk fakir miskin, mereka yang membutuhkan. Kita lanjutkan yang keberapa? 15. Sebab Nabi bersabda, maaf, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak ada kurban untuknya. 15. Tukang jagalnya bukan muslim dan bukan ahli kitab. Ya. Kalau bukan muslim tapi dia ahli kitab enggak apa-apa. Yahudi Nasrani yang nyembelih. Enggak apa-apa. Karena sembelian mereka itu halal untuk kita. Halal untuk kita sembelian mereka. Dalilnya Al-Ma'idah ayat 5. Surat nomor 5 ayat 5. Sembelihannya ahlul kitab itu halal untuk kita. Tapi selain ahlul kitab, selain Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ya Majusi, ya ini mereka tidak memiliki kitab dari langit. Kitab mereka adalah buatan para dewa. Weda, Tripitaka, ini terus kitabnya orang Konghucu Tao Te King, ya, kitabnya orang aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Serat Centani, Hidayah Jati, atau Dharma Gandul. Nah, itu. Ini bukan kitab dari langit, tapi buatan mereka. Baik, jadi ini yang ke-15, 16. Menyembelih onta dengan direbahkan, tidak boleh. Ya. Sebentar lagi kita akhiri ya, karena ini ada yang saya potong. Nanti untuk yang lengkapnya saya kirim melalui file PDF seperti biasanya. Yang ke-16, menyembelih onta dengan direbahkan. Tidak boleh. Onta itu kalau disembelih dalam posisi berdiri, kepalanya diarahkan kiblat baru, yaitu di sembelih bagian bawahnya itu. Itu. Ya. Terus kemudian kalau sapi kambing itu ditidurkan, dijegal, direbahkan. Justru sapi kalau menyembelihkan, diberdirikan, menyiksa. Begitu juga kambing. Onta ditidurkan, disembelih, menyiksa. Jadi syariat ini memang betul-betul yaitu justru menenangkan daripada hewan tersebut. Mana dalilnya? Buka, oh enggak ada Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari-nya nomor 871 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik, 17. Diniatkan secara khusus untuk orang yang telah mati. Enggak boleh kurban niat khusus untuk yang telah mati. Enggak boleh. Kecuali menyertakan orang yang masih hidup. Contohnya, saya menyembelih. Saya berkurban, saya sembelih. Misalnya ini. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban ayahku yang telah wafat. Dan kurban mertuaku yang telah wafat. Boleh. Kan tadi saya sebut, ini kurbanku. Ku kan saya masih hidup. Dan kurban orang tuaku serta mertuaku yang telah wafat. Boleh. Menyertakan orang yang masih hidup. Yang tidak boleh itu khusus untuk yang mati saja. Contohnya, ya Allah ini kurban orang tuaku, ayahku dan mertuaku yang sudah wafat. Tidak boleh. Untuk yang mati saja, sertakan dengan yang masih hidup. Faham sampai di sini? Dalilnya adalah disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Baik, sekarang yang nomor berapa? 18. Menyeret hewan kurban ke tempat penyembelian haram, tidak boleh diseret.
Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memukul seseorang gara-gara orang itu menyeret hewan kambingnya yang akan disembelih. Pak, Bu, maaf ini. Unta itu binatang nurut. Lihat unta itu, Anda pegang talinya, unta itu Anda pegang, Anda arahkan ke arah kiblat kepalanya. Semua teman-temannya yang lain akan ngikut. Itu unta. Unta ini Masya Allah, kalau jalan beda sendiri. Semua binatang yang berkaki empat, kucing dan seterusnya, anjing, itu kalau jalan kanan kiri, unta tidak. Kanan, kanan, kiri, kiri, depan sama belakang itu sama. Kanan, kanan, kiri, kiri, sama, dua, 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 itu unta. Gak pernah memperhatikan. Itu unta. Iya. Kalau kucing enggak, kan gini kalau kucing, nah, kanan kiri kan gitu ya, atau yang anjing ya, kambing itu, unta ini enggak, dua depan kanan apa ini belakang, terus dua depan kiri ya, kiri depan kiri belakang, dua 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 gitu terus, unta dan nurut unta ini, sapi Anda pegang talinya Anda tarik ikut, tapi kambing Anda pegang talinya Anda tarik mesti berontak dia. Makanya seluruh para nabi dan rasul itu pengembala kambing. Karena binatang yang susah diatur itu cuma kambing memang. Makanya kalau ada orang ditambak rejo, wangil tuturan nih. Iya kambing. Harus sabar. Kok kayak wedus itu, saya enggak pernah bilang begitu, enggak. Anda sendiri yang mengatakan. Harus sabar, harus dinasehati, ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, menyeret hewan kurban tidak boleh. Jadi caranya adalah digiring dari belakang, digiring dari belakang. Kalau kambing begitu. Terus yang berikutnya nomor 19, menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih. Tidak boleh. Itu berarti dia menyembelih dua kali, menyiksa hewan itu. Tidak boleh. Ngasah pisau sah. Hewannya lihat. Ya. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ya. Kadang-kadang itu saya itu kalau lihat itu, ya Allah. Beda, kalau di Arab sama di Indonesia ini beda. Di Arab itu Pak, nyembelih onta, itu pisaunya kecil Pak. Dipegang gini, gak kelihatan pisau ini. Onta loh ini, onta ini. Iya. Apalagi kambing, cukup satu orang. Caranya dipegang, ditempelkan dulu ke badannya orangnya, tukang jaganya. Ditempelkan, terus kepalanya bagian sini, jenggotnya ini dipegang. Terus kaki depan itu ditendang, pelan aja. Bismillah, tendang, maka dia akan kehilangan kesempatan. Begitu jatuh langsung. Cuma satu orang di mana? Ini ndak sinyal keliwong limo. Sak buntut. Sampai ditegak gini. Itu pun belum yang keluar samurai. Lu kambing cilik pedangi sampai ini. Iya. Itu lihat pedangnya tuh deredek itu kambing itu. Stres itu. Ya Allah. Terus belum begitu, belum disembelih. Pisau itu selalu dikelihatkan, terus dikelihatkan, nggak boleh, nggak boleh. Begitu sudah disembelih, maka segera tutup dengan daun pisang atau koran, jangan diperlihatkan. Dan ketika ini masih ada kelanjutannya ya, dan seterusnya, menguliti hewan di depan teman-temannya yang lain juga nggak boleh. Makanya harus tempat terpisah, nggak boleh. Tempatnya harus terpisah, teman-temannya lihat, temannya dikuliti, nggak boleh. Nggak boleh, penyiksaan ini bukan adab Islam. Sampai kayak gitu Rasulullah itu ngajarkan Pak. Coba ya. Terus kesalahan tukang jagal belum selesai, namanya jagal pasti minta cepat. Dulu saya punya tukang jagal di Nurus Sunnah itu juga gitu, awal-awal kita rekrut dia, awal-awal kita perhatikan memang gak syar'i ya, jelas ini, jelas unsur penyiksaan jelas, tarik sana tarik sini, waduh. Itu pertama, tahun pertama, tahun kedua kita dudukkan. Kita lihat ini, kita lihat aja. Ternyata sapi itu Pak, sapi begitu disembelih, maka pasti sekaratnya itu lama, sekaratnya sapi itu. Untuk supaya cepat, lihat tukang jagal itu, bagian pelipisnya itu antara dua tanduknya itu disobek sama dia. Sret, plus sudah mati. Plus. Saya enggak mau kayak gini, ini namanya penyiksaan. Makanya Anda minta berapa? Ya saya minta 800 Wan, 800. Saya naikkan, saya di atas semuanya. Dengan satu syarat, saya minta yang syar'i. Ya apa Wan yang syar'i? Ini cara nih, gini. Saya enggak mau belum selesai kejet-kejetnya Anda sikat, enggak mau. Ya. Nanti kan lama, enggak apa-apa lama. Tapi yang jelas syar'i. Ya sudah, sampai sekarang kita pakai. Alhamdulillah paham, sudah.
Paham? Jadi ya memang harus ngawali, Pak. Harus punya tukang jagal satu yang selalu kita pakai dan kita ajari yang syar'i bagaimana supaya tidak terkata apa ini ada unsur penyiksaan. Apalagi kita sudah punya alat kan, yaitu kita masukkan ke satu tempat itu terus kita miringkan. Jadi enggak pakai tali-talian, ditarik-tarik dan seterusnya ya. Jadi tinggal ditidurkan aja, tinggal langsung disembelih. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hindari, yaitu kesan menyiksa hewan. Hindari, karena ini adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir sebagai penutup, bid'ah, hukumnya bid'ah. Melumuri jidat, melumuri hewan kurban tersebut dengan darahnya. Lihat tukang jagal, begitu disembelih, pisaunya ada darahnya, diusapkan ke tubuhnya hewan itu. Enggak boleh, enggak syar'i berarti. Hargai hewan ini. Dulu Nabi Ismail ketika anu betul-betul ya apa ini akan disembelih dan diganti oleh Allah dengan kambing yang begitu besar, itu begitu. Ya, artinya disyariatkan dalam hal ini darahnya tidak boleh ditempelkan. Jadi letakkan di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. 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 Nah, Bapak Ibu sekalian, barakallahu fiik. Urunan 3 juta kali 7 21 juta. Ketika kita menetapkan 3 juta itu di awal itu harus sudah dihitung berapa ongkos tukang jagalnya. Sehingga satu ekor sapi itu sudah termasuk biaya tukang jagalnya dan operasionalnya, termasuk biaya perawatannya selama ada di masjid. Jadi sudah dihitung ketemunya berapa. Sapinya tok misalnya beli di pasaran 21 misalnya ini. Terus jagalnya berapa? Jagalnya misalnya 1 juta, 22. Biaya operasionalnya kapan dikirimnya? Sekian ini. Tinggal misalnya ketemunya 24 total ini, 24 bagi 7. Maka ketemu berapa? Ya itu yang benar. Begitu Pak ya. Itu yang diperbolehkan. Jadi dari awal sudah dirinci berapa ditetapkan. Sapi, tukang jagal, biaya operasional, perawatannya, makannya, terus kemudian dan seterusnya berapa? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf ini, maaf. Satu lagi saya tambahkan. Termasuk kesalahan yang sering terjadi. Mencacah daging hewan kurban itu ada di halaman masjid, yang masuk area masjid. Enggak boleh. Masjid tidak boleh ada bau darah, ada percikan darah yang kotoran, enggak boleh. Sehingga dalam hal ini ya harus nyewa apa ini, buat tenda mungkin di luar masjid, lapangan atau apa. Jadi enggak boleh di halaman depan situ untuk ibu-ibu bedeti apa ini ngiris kecil-kecilnya nimbang. Enggak boleh. Harus keluar. Enggak boleh masjid dipakai seperti ini, enggak boleh. Ini kegiatan tersendiri, Pak. Seperti itu. Jadi harus di luar, enggak boleh. Gitu ya. Wallah alam. Gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Sabtu. Hari Ahad. Disembelihnya. Iya. Salatnya sudah Sabtu. Disembelihnya Ahad. Enggak masalah. Yang penting habis salat. Yang masalah itu adalah salatnya hari Ahad, kambingnya disembelih hari Sabtu. Itu masalah, itu tidak boleh, itu bukan kurban. Panjenengan hari rayanya hari Ahad, sedangkan hewan panjenengan disembelihnya hari Sabtu karena dititipkan di masjid yang hari rayanya hari Sabtu. Ya kayak Al-Hidayah gini lah. Hah? Maksudnya gitu kan? Iya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anda titipkan hari Ahad, tapi enggak disembelih dulu kan?
disembelihnya hari Ahad. Disembelihnya hari Ahad, ya enggak apa-apa, boleh. Iya, boleh. Iya. Makanya tanya ke takmirnya, "Pak, hewan kurban saya disembelih kapan?" "Oh, besok hari Ahad." "Enggak apa-apa." "Oh, enggak, hari Sabtu saya sembelih." Maka kita tarik kembali atau mungkin kita beli hewan kurban lagi untuk disembelih hari Ahad. Gitu ya. Nah, Pak, monggo. Ya, lapangan ini ya. Ini masuk area masjid enggak ini? Masuk. Selama masjid itu punya pagar, semua yang ada di dalam pagar itu wilayah masjid. Tidak diperbolehkan caca-caca daging atau tulang di dalam masjid, harus di luar masjid. Pagar ya diganti. Nah, itu. Pagar diganti ini. Pindah. Hah? Parkiran. Selama ada pagarnya kan? Ada pembatasnya depan. Tidak? Semua yang di dalam itu. Ah iya, kalau tidak ada pagernya, nggak apa-apa. Artinya masjid itu tidak ada batasan. Ya, artinya tidak ada pagar. Selama itu ada pagar, semua yang ada di dalam pagar itu wilayah masjid. Sehingga tidak boleh jual beli, tidak boleh promo umroh di situ, tidak boleh, karena masuk wilayah masjid, harus di luar. Termasuk kurban. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban. Itu apa boleh? Bagaimana kalau akikah bertepatan kurban? Masya Allah, barakallahu fik. Bagus ini pertanyaannya. Kalau akikah anak itu tujuh harinya, itu jatuh pada tanggal yaitu sebelum 10 Zulhijjah, sebelum Idul Adha. Jatuhnya tanggal 7 atau 8. 7 harinya ya. Anak itu lahir 7 harinya sebelum Idul Adha, maka dalam hal ini dulukan akikah, bukan kurban. Tapi kalau jatuhnya 7 harinya anak itu adalah setelah hari raya, misalnya lahirnya tasrik, bukan lahir, 7 harinya itu ketemu tasrik. Dihitung mulai lahir, hari pertama, hari kedua, hari ketujuh, pas jatuh tasrik, maka dulukan kurban. Karena masih wilayah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak ya. Ya. Tidak pernah sholat, tapi kurban. Tidak pernah ke masjid juga, tapi dia kurban. Bagaimana seperti ini? Ya jelas, dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 54. Maka amal solehnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya, fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Berarti sholat dikaitkan dengan kurban. Kalau dia kurban tapi tidak sholat, kurbannya tidak diterima. Seperti itu. Allah tidak akan menerima amal soleh orang-orang yang tidak mengerjakan sholat karena dipandang sebagai orang yang kafir. Dia tahu kewajibannya tapi dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita dan menerima ibadah kurban kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.